Tapi sekarang kamu yang sabar dulu. Ngeliat mereka pacaran, gue jadi keinget sama Adele. Woi! Lo ngapain pacaran di sini ya? Ini tempat makan bukan tempat pacaran. Ini sekarang lo cabut dari sini, gue habisin. Kalau gitu, gue juga pulang dulu deh. Tega, Val. Kalau lu cabut, gue gabut sendirian. Ya udah deh, ya udah. Gue temenin deh. Lo nggak bosan apa? Bosan sih. Oh, gue tahu. Daripada kita bengong di sini nungguin Dodot, gimana kalau kita dengerin lagu aja? Boleh, boleh banget. Di situ aja kali ya, yang enak daripada di sini. Yuk. Mendingan aku mati aja deh daripada aku harus di dalam sel kayak gini. Kamu harus bantu aku biar aku bisa keluar dari sini, Mikey. Aku kan lakuin ini semua demi kamu. Kamu harus bantuin aku, My King. My Queen. Aku pasti ngelakuin apapun itu buat bebasin kamu dari sini. Tapi sekarang, kamu yang sabar dulu. Ngeliat mereka pacaran, gue jadi keinget sama Adele. Woi! Lo ngapain pacaran di sini ya? Ini tempat makan, bukan tempat pacaran. Ini sekarang, lo cabut dari sini, gue habisin. Cabut! Makasih ya, Mas ya. Maaf ya. Bro. Ah, jadi hilang selera makan gue. Keinget Adele gue. Ji, Pan. Ikut gue. Kita jengukin Adele. Siap, Bos. Siap, Bos. Bang! Sini. Setoran. Ya, Bang. Setoran apa lagi? Wah. Itu soto ayam saya udah 8 mangkok sama kerupuk-kerupuknya, Bang. Itu kan gratis. Jadi lo kira kalau kita makan gratis di sini, lo enggak bayar setoran gitu? Iya. Bang, saya ini orang kecil, orang susah, Bang. Tolonglah, abang-abang ini jangan bikin saya tambah susah. Gue gak peduli lo mau orang kecil kayak mau orang mini, gue gak peduli. Ji, Pan, cek. Tadi gue liat masukin duit ke kantong, cek. Gak ada, Bang. Mana? Bang, jangan dong, Bang. Tolong, Bang. Mending lu merem aja, lu ikhlasin bang. Duit lo. Itu... Mau gue tabok, bukan lo? Enggak, Bang. Udah, diem. Mana? Keluarin. Bang, itu buat ya, modal. Ya, tapi gue balikin gerobak lo ini. Keluarin. Buat modal saya jualan, Bang. Gak peduli gue. Bang. Itu ada. Main bos, bos trip. Gua pretelin lu. Teman gua malah joget lu. Ya, cabut. Duluan ya. Baik, guys. Barat sama Reva kalau kita tinggal berdua, kira-kira bakalan jadian enggak ya? Ya iya, Ta. Lagi juga jadian tuh enggak semudah itu. Barang kan pernah dibantuin sama Ian Gary buat nembak Reva, tapi belum ada tanda-tandanya tuh dari Reva. Udah, kalau enggak biarin aja. Biarin si Bara sama Reva suruh sering-sering berduaan, ntar lama-lama juga jadian. Kan lama-lama timbul sebuah kenyamanan, bukan begitu? Begitu. Oh iya, tadi kan lo nelfon Dodot, suruh dia ke kampus buat ngurus motornya Bang Nero. Ntar kalau Dodot gangguin mereka berdua gimana? Apa gue telepon Dodot aja kali ya? Gue bilang ke Dodot, bawa motor Bang Nero ke bengkel. Bilang aja gak bisa diurus di kampus. Ah, bener tuh. Tumben deh belakangan ini otak lu lagi agak lebih encer gitu ya. Bisa mikir dengan jernih. Mendingan lu telepon biar Bara sama Reva gak diganggu. Kan kesian, Bara sama Reva lagi PDKT. Datang itu, apa? Dukun. Ya udah di depan kita minggir dulu, gue telepon Dodot. Wow.
Bentar ya, telepon Dodot dulu. Kenapa, Dot? Bentar, Bang. Telepon bunyi nih. Bayangin telepon nih, Bang. Dodot angkat dulu ya, mana tau penting. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Lu lama amat sih angkat telepon gua. Posisi lu di mana sekarang? Sorry, Bang. Dodot lagi di jalan nih menuju ke kampus. Dot. Nanti sampai kampus, lu langsung bawa motor Bang Nero itu ke bengkel Warrior aja, ya. Emang kenapa, Bang? Ada masalah serius? Enggak ada masalah serius. Cuman gua sama anak-anak lagi punya misi nih. Misi untuk mengawal Reva sama Bara sampai jadian. Nah, gua gak mau nih kedatangan lu ke kampus mengganggu Bara dan Reva. Paham gak lu? Lu dengerin gua baik-baik. Nanti lu bilang aja motornya Bang Nero itu gak bisa lu tanganin di kampus. Lu harus tanganin motornya Bang Nero itu ke bengkel. Biar nanti pulangnya si Reva sama Bara barengan tuh satu mobil. Kalau mereka sering berdua-duaan, otomatis akan timbul benih-benih cinta di antara mereka berdua. Paham? Paham, Bang. Dodo juga ikut ngawal misi kalian. Bagus deh kalau gitu. Yaudah ya. Jangan lupa lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ian Magere tuh ada aja akalnya. Yang penting kita harus dukung si Bara sih. Biar cepet jadian sama Reva. Yoi, harus kita dukung. Terus sekarang gimana nih anaknya? Kayaknya kita misah deh, Bang. Biar Dodot ntar sampai ke kampus tuh sendirian. Jadi Bang Bara itu gak ada alasan buat numpang kalian berdua pulangnya. Cakep tuh. Ya udah buruan jalan. Gue juga gak mau tuh bikin Adia nunggu lama. Yuk. Guys. Coba gue lihat tuh di seberang. Ian, Gary, sama pacarnya masing-masing. Gimana kalau kita kerjain, Tom? Bentar, tapi kalau dia mulai gantel banget. Gimana kalau kita pukul di tempat langsung? Bener nggak? Ayolah, mumpung baru siap makan nih kan, tenaga full. Ayo! Gimana? Kita sikat langsung. Ya udah, kita kejar mereka, tapi kita kasih spoiler dulu. Kita klakson, biar mereka ketar-ketir sama kita. Terserah, Be. Mau diklaksonin, mau ditendang. Sikat, gas! OMG! Sistem GG udah geng serigala! Jadi takut! Yan! Ini anak-anak serigala pasti mau cari masalah sama kita. Bukannya gua gak mau ngeladenin, tapi kita bawa pacar-pacar kita. Mendingan kita cabut, kita jagain mereka dari anak-anak serigala. Anak cewek suruh depanan aja deh. Kita yang di belakang, gua takut ada apa-apa doang. Hijau-hijau. Gue dengerin juga. Berarti dengerin musik yang sama kan dari apel lo kan? Iya dong. Oke. Okay.
Lo tuh cantik banget ya, Fa. Semakin hari gue ngeliat lo, semakin yakin gue gak salah kalau misalkan lo tuh beneran cantik banget.